Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya Anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam beraktivitas. Hari ini saya Maskur Latif akan menemani Anda melalui siaran kami di Sisma News yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa karena kami akan menyiarkan bagaimana gebiar 25 tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. Telah 25 tahun lamanya mengabdikan diri dalam dunia pendidikan Islam yang ada di Kota Malang dan umumnya di seluruh Indonesia. Hingga saat ini eksistensi Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Malang, bahkan masyarakat Indonesia. Baiklah pemirsa Sisma TV yang berbahagia, mari kita ikuti gebiar 25 tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. Kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dalam usianya yang seperempat ini Allah memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semuanya sehingga satuan-satuan pendidikan Islam Sabilillah Malang menjadi tumbuh dan berkembang pesat dengan tentu diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar kita yang sangat inovatif. Karena itulah saya mohon, saya berharap Bapak-Ibu semuanya tetap melakukan, mengembangkan hal-hal yang inovatif, terutama dalam pembelajaran, dalam hal manajemen pendidikan dengan segala aspek-aspeknya. Tentu kami atas nama lembaga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Malang, Malang Raya, Jawa Timur, bahkan Indonesia yang sangat mendukung dan berminat untuk menyekolahkan putra putrinya di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Semoga ke depan kita sekolah kita ini menjadi sekolah world class Islamic education.
lembaga pendidikan kelas dunia dengan target-target yang jelas dan kita akan capai bersama-sama. Sekali lagi yang kita punya adalah inovasi. Inovasi itulah kuncinya kalau kita ingin maju, kalau kita ingin tumbuh dan berkembang. Inovasi tentu dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan acara mulai dari sabilillah bermunajat atau IBI bermunajat, kemudian juga online seminar nasional. Dan pada hari ini kita menyelenggarakan acara puncaknya itu biar hari ulang tahun LPI dan Islam Bambi Malang yang ke-25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur yang sangat kami cintai, saya Marzuki Mustamar, pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad Kota Malang, juga ketua Tanfidziyah, pengurus wilayah NU Jawa Timur, mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun LPI Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, juga SD Islam Sabilillah yang ke-25, tepatnya tanggal 19 Oktober. Semoga Sabilillah dengan lembaga-lembaga pendidikannya senantiasa menebar kebaikan, menebar energi keberkahan, dan tentu membawa kemajuan bagi semuanya, membawa kemajuan bagi umat Islam, membawa kemajuan bagi Jawa Timur dan Indonesia. Selamat hari ulang tahun yang ke-25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nuni ya, SD Islam Sabilillah Malang adalah sekolah dasar full day school pertama di Kota Malang tahun 1997. Apa sebenarnya latar belakang SD Islam Sabilillah Malang pada saat itu menggunakan sistem full day school? Ya, terima kasih. Alhamdulillah SD Islam Sabilillah Malang sudah mewarnai pendidikan di Kota Malang khususnya dengan sistem full day school selama 25 tahun. Yang mendasari tim pengembang saat itu untuk mencetuskan atau menetapkan SD Islam Sabilillah Malang dengan sistem full day school adalah berdasar pada rata-rata masyarakat di Kota Malang yang sibuk karena bekerja sehingga tidak bisa memberikan pendidikan secara full kepada putra-putrinya yang hanya belajar sampai siang hari. Padahal orang tua bekerjanya pulang sampai sore hari. Nah, sampai malam. Bahkan mungkin kadang sampai malam. Nah, ada beberapa jeda waktu yang di mana anak-anak ini kurang mendapatkan arahan atau pembinaan dari orang tua maupun dari bapak ibu gurunya. Selain itu, dengan program full day school ini, Ananda mendapatkan pendidikan karakter yang lebih maksimal di sekolah karena waktunya kan dari pagi sampai sore. Di sini kesempatan kami bapak ibu guru untuk menguatkan karakter keislaman itu lebih leluasa. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, mengaji dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya belajar ilmu-ilmu umum saja, tetapi ditambah dengan tambahan waktu itu memberikan kesempatan untuk menambah penguatan pendidikan karakter kepada anak-anak di sekolah, seperti itu. Dengan sistem full day school, harapannya orang tua
bisa lebih tenang dan bisa lebih yakin bahwa putra-putrinya berada di lingkungan pendidikan yang baik mulai dari pagi sampai sore, dan ketika orang tua pulang sambil jemput, kemudian nyampe di rumah sudah kumpul bersama keluarga di rumah. Salah satunya itu. Baik Bu Nuni, kalau melihat dulu ya awal, itu dengan food school ini bagaimana kesan orang tua pada saat itu? Kesan orang tua pertama kali SD Islam Sabilillah Malang dibuka dengan sistem food school sangat baik. Buktinya apa? Indikatornya adalah ketika tahun pertama dibuka SD Islam Sabilillah Malang itu langsung kita bisa mendapat 3 kelas. Sebanyak 3 kelas, siswa 3 kelas. Padahal baru pertama dibuka, langsung respon masyarakat sangat baik, kita langsung mendapat 3 kelas dengan jumlah siswa sekitar 140. Sekitar 140 angkatan pertama itu. Baik Bu Nuni, seiring perkembangan zaman mungkin ada beberapa perubahan-perubahan atau dinamika dari sistemnya atau layanan-layanan yang diberikan kepada siswa itu bagaimana di SD Islam Sabilillah Malang sampai 25 tahun ini? Iya, Alhamdulillah sejak berdiri tahun 97 sampai saat ini sudah 25 tahun ini banyak hal yang menjadi inovasi pengembangan layanan pembelajaran kepada masyarakat, baik di bidang sarana prasarana maupun dalam program-program pendidikan yang diterapkan di SD Islam Sabilillah Malang. Dari sarana prasarana yang pasti, kalau dulu tahun 97 kita gedung ini seperti bis kota tingkat, katanya masyarakat melihatnya, oh yang sekolahnya seperti bis kota tingkat itu ya, itu karena hanya kotak gitu aja. Nah saat ini sudah berkembang, kalau dulu hanya 3 kelas, saat ini sudah mencapai 28 kelas. Kemudian pengembangan sarana IT yang sangat-sangat pesat, kalau dulu ya kita hanya lab komputer, lab bahasa, dan itu masih sangat sederhana. Sekarang sudah dikembangkan dengan sistem digital, perpustakaan digital, kemudian e-learning untuk belajar secara daring itu juga sangat luar biasa, ditambah lagi dengan sarana internet yang ada di seluruh area sekolah. Dan memang ini merupakan kebutuhan saat ini. Iya, betul. Mengikuti perkembangan zaman dan selalu update dengan teknologi dan informasi. Ya. Baik Bu Nuni, kemudian bagaimana cara manajemen sekolah ini menjaga supaya sumber daya manusia di SD Islam Sabilillah Malang ini tetap berkualitas untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat? Iya. Memang salah satu penguat untuk terus bisa eksis sebuah satuan pendidikan salah satunya adalah didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. Nah, untuk mencapai profesionalisme dari Bapak Ibu Guru, tentu beberapa hal kita upayakan untuk terus membina Bapak Ibu Guru dengan kemampuan-kemampuan yang up to date, mengikuti perkembangan kurikulum, mengikuti perkembangan IT, sehingga semua Bapak Ibu Guru selalu bisa berinovasi dan mengikuti perubahan-perubahan yang berkembang seiring dengan teknologi informasi di era saat ini. Apakah ada semacam pembinaan khusus itu, Bu Nuni? Iya. Betul, pembinaan itu kita lakukan, dan tidak hanya satu semester sekali atau satu tahun sekali, tetapi setiap bulan kita selalu melaksanakan pembinaan-pembinaan dan selalu intensif. Setiap ada audit mutu dari auditor atau supervisor, kita langsung melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu Guru sehingga kualitas atau mutu pembelajaran itu selalu bisa terjaga dan bisa memberikan layanan yang maksimal kepada anak-anak semuanya. Baik Bu Nuni, sebagai kepala sekolah SD Islam Sabilillah Malang ini, menurut Bu Nuni apa sih faktor-faktor
yang dapat melahirkan sekolah yang sukses itu di masyarakat apa saja itu? Iya, untuk menghadirkan atau mewujudkan sekolah yang unggul dan bisa menjadi rujukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua dari sistem manajemen sekolah. Yang ketiga dari program-program yang diterapkan di sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana sekolah menjalin komunikasi yang harmonis kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, sehingga sekolah kita tetap menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau sudah dipercaya akan menjadi milik masyarakat, sehingga semua orang tua, semua masyarakat merasa memiliki SD Islam Sabilillah Malang sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan dari putra putrinya. Khusus menjaga silaturahmi ya, dan atau kekompakan dengan orang tua siswa ini, apa yang dilakukan di SD Islam Sabilillah Malang ini? Iya, untuk menjalin komunikasi yang sinergi antara sekolah dengan orang tua, ada beberapa program yang dilaksanakan. Di antaranya adalah pertemuan paguyuban kelas, itu dilaksanakan setiap bulan. Kemudian ada juga kegiatan talk show dengan wali kelas atau guru dengan orang tua, di mana membahas perkembangan-perkembangan dari Ananda, baik dari sisi karakter, dari sisi perkembangan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan parenting islami, dan juga ada pertemuan paguyuban dengan majelis orang tua siswa. Di samping itu kita juga melibatkan orang tua untuk peran serta orang tua secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Salah satunya dengan terlibat dalam kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ataupun Hari Besar Islam. Bahkan seperti saat ini kita sedang menyelenggarakan ulang tahun, ada kegiatan lomba My Beautiful Class yang di situ disupport penuh oleh paguyuban di setiap kelas. Jadi orang tua bekerja sama dengan wali kelas untuk mewujudkan suasana dan suasana kelas yang dinamis, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman untuk berada di kelasnya masing-masing dengan suasana, dengan kreasi kelas yang diciptakan antara wali kelas dengan orang tua di paguyuban kelas masing-masing, dan hasilnya sangat luar biasa. Ini supportnya. Orang tua langsung ikut terlibat juga? Bu. Orang tua langsung ikut terlibat, bahkan sampai ikut menata pajangan-pajangan yang ada di kelas, support dana juga demikian, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada sekolah. Dan ini adalah awal yang baik, karena suksesnya anak-anak itu adalah bukan hanya tergantung dari Bapak Ibu guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari orang tua, sehingga dua komponen ini harus bisa sinergi, bekerja sama untuk mendukung anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Seperti itu. Baik, Bu Nuni, ini sudah 25 tahun ya perjalanan SD Islam Sabilillah Malang menginspirasi dunia pendidikan di Kota Malang, bahkan Indonesia ya. Indonesia. Apa obsesi atau impian ya kedepannya dari Sekolah Islam Sabilillah Malang atau SD Islam Sabilillah Malang ini? Ya, alhamdulillah untuk beberapa prestasi mulai dari tingkat nasional dan internasional telah diraih oleh putra-putri dari SD Islam Sabilillah Malang di usia ke-25 tahun ini. Ke depan kita ingin mengembangkan program-program yang lebih luas lagi menjadi world class Islamic education, mengembangkan sayap tidak hanya di level nasional tapi di kancah internasional. Ada beberapa program yang akan kita laksanakan di tahun depan,
sebenarnya program ini sudah kita rancang sebelum pandemi, karena ada pandemi sehingga harus tertunda. Iya betul, salah satunya adalah student excursion ke luar negeri bersama anak-anak di kelas A, kelas 5 atau kelas 6. Kemudian juga nanti kita akan mengikuti kegiatan STEM Club di Singapura insya Allah. Itu kemudian ada beberapa kita tingkatkan juga English with Native atau foreigner yang bekerja sama dengan beberapa lembaga di luar negeri betul itu. Dan ada satu lagi rencana besar ini insya Allah semoga tercapai dan mohon dukungan dari semuanya. Nanti kita ingin menghadirkan guru expert. Jadi guru expert itu adalah guru luar yang memang khusus mengajar di sekolah itu. Jadi bukan sekedar seperti foreigner tadi, tidak guru kunjung, bukan, tetapi terus, ya tetapi memang guru. Ya guru mengajar di sekolah. Satu atau dua guru dulu, semoga nanti bisa memberikan warna yang memberikan semangat kepada anak-anak untuk menciptakan habit yang lebih internasional. Yang terakhir mungkin hadza min fadli rabbi. Jadi semuanya prestasi dan semua yang ada saat ini adalah karena Allah, karena kehendak Allah. Tidak ada hal yang lain, semuanya karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga kami terus diberikan kekuatan untuk menjaga amanah yang luar biasa mengembangkan pendidikan di SD Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Haji, Wali Kota Malang, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang yang ke-25 tahun 2021. Teruslah menjadi lembaga pendidikan Indonesia yang memberikan energi baik tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga energi baik dalam berbagai bidang. Terus maju, sukses selalu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. 25 tahun membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Purnamasari Susan, mewakili Majelis Orang Tua Siswa TK Islam Sabilillah Malang, mengucapkan Dirgahayu LPI Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang Full Day School yang ke-25. TK Islam Sabilillah Malang, cheerful, Sabilillah, we love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana, Ketua Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sabilillah Malang. Kami mewakili Wali Murid SD Islam Sabilillah Malang mengucapkan Dirgahayu LPI Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang Full Day School yang ke-25 tahun. SDIS sukses, Sabilillah we love. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Widayanti, Ketua Majelis Orang Tua Siswa SMP Islam Sabilillah Malang, mengucapkan Dirgahayu LPI Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang yang ke-25 tahun. SMPIS, yes I can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Warni, Ketua Majelis Orang Tua Siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. Dirgahayu kepada Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. Semais super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang Full Day School. Sabilillah, we love. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, rangkaian kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang telah kami hadirkan melalui Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan SD Islam Sabilillah Malang. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.